Salam guys, bertemu kita kembali dalam channel Dam Kongsi. Hari ini saya ada satu lagi flashlight, satu lagi lampu suluh yang saya beli dari Mr. DIY guys. Harga dia dalam lingkungan RM5.90, agak murah. Dan saya tahu flashlight ni sangat famous sebenarnya sebab dia zoomable. Saya tengok ramai golongan marhain, golongan biasa macam saya, suka beli flashlight zoomable macam ni lah. Tapi saya ada tengok satu lagi dekat Shopee, satu jenis yang boleh rechargeable. Rechargeable macam pakai charger Nokia macam tu. Dan dia agak mahal, iaitu RM13 something. Dan hari ni saya nak buat review sikit pasal flashlight yang saya beli ni. Body dia dibuat daripada plastik, warna seperti gangsa, seperti tembaga macam tu. Dia agak removable, sebab tu saya beli. Dia senang ditanggalkan. Dia boleh ditanggalkan dari bahagian atas, bahagian tengah. Ni saya tak nak tanggalkan semualah sebab malas nak pasang balik. Dan bahagian bateri. Simple. Dia ada 3 mod. Satu mod biasa, satu mod dim, iaitu mod malap untuk jimatkan bateri, dan SOS. Dan kalau korang nak tengok dia punya zoom, dia akan terdapat satu petak iaitu LED dia sendiri. LED dia, saya tak sure dia orang pakai LED apa, sebab dia nampak macam LED murah ya, yang torchlight murah-murah selalu ada tu. Cuma dia ada petak bahagian dalam, mostly bulat. Cuma saya agak confused LED apa yang dia orang pakai. Dan dia agak terang sebenarnya. Mungkin saya nak buat modifikasi sikit, letak 3 watt LED. Projek akan datang. Macam apa yang saya cakap, body dia dibuat daripada plastik. So saya tak sarankan buat aktiviti lasak lah, sebab dia agak mudah pecah katanya. Kalau macam tempat menggerutu ni, jangan tertipu lah, korang tak boleh pecahkan cermin pakai ni. Untuk keselamatan, better ambil besi lah. And dia ada button dekat belakang, bukan tepi. Mostly flashlight modern macam tu lah. Dia dikuasakan dengan 3 bateri AAA. Yang ni saya beli sendiri, diorang tak sediakan sekali. Separuh daripada flashlight Mr. DIY ada sediakan bateri dia, cuma tak kuat sangat lah. Dan saya suggest korang untuk beli alkaline bateri sebab lebih tahan lama kalau nak murah. Kalau nak mahal sikit, better ambil energizer lah. Tapi itu dalam RM13 something. Saya ada bateri 18650 dan saya ingat benda ni boleh masuk, tapi sebenarnya tak. Sebab dia agak ketat sebenarnya. Spring ni pula agak tebal, so memang tak boleh nak masuk langsung lah. Patutnya ada cover bateri 18650 kat sini untuk staykan dia center. Cuma macam apa yang saya cakap tadi, saya dah dapat tahulah yang benda ni takkan muat langsung. So kita cuma akan proceed dengan bateri AAA ni sahaja. Nak tengok saya review dalam gelap? Jom. Okey, yang ni saya setkan kepada yang paling terang lah. Saya tak setkan kepada dim. Kalau macam korang boleh tengok, saya zoom, dia tak terang manalah. Dia macam 1 watt LED macam tu. Measurement saya, bagi saya dia dalam 100 ke 120 lumen macam tu lah. Bagi saya tak berapa memuaskan lah. Tapi kalau macam korang duduk kat kampung, saya rasa sesuai lah. Kalau ni level zoom kegemaran saya lah, sebab dia sedah ada kucing saya. Okay, tapi still tak terang bagi saya. Memang kurang memuaskan lah. Tapi untuk harga RM5, okay je. Okay, ni saya compare pula dengan EcoShocknya, iaitu kita ada cop light, memang meluas lah cahaya dia. Ni spotlight, memang lagi terang daripada Mr. DIY punya tadi. Saya measure dalam 200 ke 255 macam tu. Saya measure pakai mata je. Well, dia lebih memuaskan daripada Mr. DIY punya.
Macam mana guys, kita punya flashlight Mr. DIY ni berbaloi ke tak? Bagi saya, untuk saya sendiri, dia agak kurang berbaloi lah sebenarnya. Sebab first, dia tak berapa terang compare dengan yang RM2.10 saya beli dari Eco Shop hari tu yang saya baru review tadi. And second, bagi saya dia punya LED tak tahan lama lah. Compare yang Eco Shop dia tu, saya rasa dia lebih tahan lama. Sebab yang ni mungkin akan rosak dalam, kalau korang asyik on sepanjang masa. Tapi kalau korang nak pakai sekejap-sekejap ataupun nak spare dalam kereta ke dalam poket, ini sesuai untuk korang. Kalau macam korang suka something yang compact yang boleh bawa macam pergi ke apa, pergi ke laut or something, ini boleh saya rasa. Cuma tak cukup terang lah macam apa yang saya cakap. Kalau nak bawa camping ke, boleh, tak ada masalah. And mostly paranormal activity punya orang memang suka beli macam ni lah. Saya kalau boleh janganlah, sebab benda ni tak terang. And kalau korang nampak benda tu pun korang akan cabut je, tak nampak apa-apa. Lampu dia terlalu biru. And lastly saya nak cakap yang body dia memang takkan tahan lah macam flashlight murah-murah. Kalau ada duit sikit, beli yang besi lah kalau nak buat benda lasak kan. Ataupun beli yang scuba punya flashlight tu, dia lebih water resistant dan waterproof. Okay, saya rasa itu sahaja dari saya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe untuk kita kembangkan channel ni, dan supaya saya boleh buat review lebih banyak tentang flashlight yang ada di Mr. DIY ataupun Eco Shop. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum.